ini kita temukan yaitu sarang sempidan ya. Kalau di sini apa disebut juga dengan ayam hutan. Kalau di sini namanya sempidan. Jadi telur sempidan ini jangan kita sentuh ya. Karena kalau disentuh dia tidak akan menggeraminya lagi. Ini baru satu, berarti ini baru petelur dia. Jadi beginilah bentuk dari telur ayam sempidan. Jadi bentuk telurnya itu sama seperti bentuk telur ayam kampung. Dan dia lebih senang bersarang dengan ranting-ranting kecil seperti ini. Dan memilih di tanah. Memang ada juga yang bersarang di atas tapi tidak begitu tinggi ya. Nah, dia lebih senang bersarang di tanah seperti ini dan bersarangnya pun dari ranting-ranting. Dan telur ayam sempidan ini tidak banyak. Paling banyak itu 3. Tapi telur ini jangan kita sentuh ya. Karena kalau sentuh dia tidak akan menggeraminya lagi. Jadi ayam sempidan ini di Kalimantan itu masih ada. Tapi untuk itu mari kita jaga kelestariannya. Inilah bentuk dari sarang dan telur ayam sempidan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya yang menarik.